was support us, but once we back home and in Parken, it's so much different. And yeah. Indonesia! Indonesia! Indonesia pasti malam. Respons Kevin Dix saat ramai disebut akan jalani proses naturalisasi di Indonesia. Respons Kevin Dix saat ramai disebut akan jalani proses naturalisasi di Indonesia akan diulas Okezone. Jumat, 15 Desember 2023, siang WIB menjadi hari yang menggemparkan bagi pencinta sepak bola tanah air. Sebab di hari tersebut, pemain keturunan Indonesia Kevin Dix mengunggah stories di Instagramnya, Kevin Dix 2, bahwa dirinya dalam perjalanan menuju Jakarta, Indonesia. Unggahan itu pun langsung memunculkan spekulasi bek milik FC Copenhagen itu akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Jika itu dinaturalisasi, kesampaian tentunya tidak mengagetkan. Sebab, sejak 2021, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah mengincar Kevin Dix yang baru saja membawa FC Copenhagen lolos ke 16 besar Liga Champions 2023 hingga 2024. Selain itu, pengamat sepak bola Roni Pangemanan sempat mengatakan pada medio Oktober 2023 bahwa Kevin Dix berpotensi menjadi pemain keturunan selanjutnya yang dinaturalisasi setelah Jay Itzes dan Nathan Choyaon. Lantas, apakah Kevin Dix datang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi? Jawabannya ternyata tidak. Mengutip dari akun Instagram yang biasa membahas pemain keturunan Ikiawan 7, Kevin Dix datang ke Indonesia hanya untuk berlibur. Sekadar diketahui, kompetisi di Denmark sedang libur musim dingin dan baru lagi melangsungkan pertandingan pada akhir Januari 2024. Akun Ikiawan 7 juga memberi pemahaman kepada pencinta sepak bola tanah air agar tak terlalu berharap kepada Kevin Dix. Dalam pandangannya, Kevin Dix sebagai pemain top yang masih berharap dipanggil timnas Belanda. Pemain keturunan Indonesia Kevin Dix menuju Jakarta, jalani proses naturalisasi. Pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix, menuju Jakarta. Apakah bek milik FC Copenhagen ini akan menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI? Di akun Instagramnya Kevin Dix 2, ia membagikan foto penerbangan dari Doha, Qatar menuju Jakarta, Indonesia. Di saat bersamaan, memang ada nomor penerbangan yang sedang menuju Jakarta dari Doha. Saat ini, Kevin Dix sedang dikasih jatah berlibur oleh sang klub. Hal itu karena FC Copenhagen menjalani libur musim dingin. Setelah memastikan lolos ke 16 besar Liga Champions 2023 hingga 2024, FC Copenhagen baru akan melakoni pertandingan lagi pada 17 Januari 2024. Laga itu pun hanya berstatus pertandingan uji coba. Baru pada 27 Januari 2024, FC Copenhagen kembali melangsungkan laga resmi, tepatnya di lanjutan Liga Denmark 2023 hingga 2024. Jika Kevin Dix benar datang ke Jakarta untuk menjalani proses naturalisasi, tentunya Indonesia yang diuntungkan. Kevin Dix bukanlah pemain kacangan. Pemain yang satu ini pernah membela sejumlah klub top seperti Feyenoord Rotterdam hingga kini merumput bersama FC Copenhagen. Pengalaman Kevin Dix bermain di klub-klub top Eropa tentunya akan sangat menguntungkan timnas Indonesia. Ditambah lagi, Kevin Dix dikenal sebagai versatile player. Kevin Dix dapat dimainkan di seluruh posisi di lini belakang. Selain itu, pemain bertinggi badan 184 cm ini juga dapat diandalkan sebagai gelandang hingga winger. Karena itu, menarik menanti dalam beberapa hari ke depan. Bukan tak mungkin Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal memperkenalkan Kevin Dix sebagai pemain selanjutnya yang bakal dinaturalisasi. Shin Tae-yong pastikan bawa Justin Hubner ke TC Timnas di Turki. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memastikan membawa Justin Hubner ke pemusatan latihan, TC, di Turki. Ia masuk dalam skuad berkekuatan 30 pemain.
Justin saat ini sudah resmi menjadi WNI setelah proses naturalisasinya rampung. Pemain muda Wolverhampton Wanderers itu sudah diambil sumpahnya pada Rabu, 6 Desember 2023. Adapun TC Timnas Indonesia di Turki ini digelar dalam rangka persiapan Timnas Indonesia menuju Piala Asia 2023 yang akan digelar di Qatar mulai Januari 2024. Dalam menyongsong ajang ini, PSSI sudah mendaftarkan 50 pemain saat deadline entry by name pada 10 Desember. Tapi hanya 30 pemain yang akan dibawa ke Turki untuk latihan dan dua kali uji coba. Libya dikabarkan bakal menjadi lawan Timnas Indonesia dalam dua kesempatan. Justin bisa dibawa. Kira-kira 30 pemain yang dibawa ke Turki, kata Shin Tae-yong di Garuda Yaksa Football Academy, Cilengsi, Kamis, 14 Desember 2023. Setidaknya tanggal 1 Januari 2024, setelah telatnya semua pemain akan bergabung, ujarnya menambahkan. Sementara itu, Shin Tae-yong tak bisa memastikan potensi menyertakan Jae Itzes dan Nathan Choeon. Jae dan Nathan sudah disetujui pengajuan paspor Indonesia oleh DPR RI. Tapi keduanya hingga saat ini belum menjadi warga negara Indonesia, WNI, karena proses naturalisasinya belum beres. Tapi mereka sudah dinantikan untuk diambil sumpahnya untuk mengantongi paspor Indonesia. Belum tahu nanti bagaimana, tapi sedang dalam proses, ucap Shin Tae-yong soal Jae dan Nathan. PSSI tunggu Jae Itzes dan Nathan Choeon ambil sumpah jadi WNI, Justin Hubner menunggu perpindahan federasi. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, menyebut proses naturalisasi Timnas Indonesia atas nama Jae Itzes dan Nathan Choeon sudah rampung. PSSI kini menantikan kedua nama itu untuk ke Indonesia mengambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Proses permohonan Jae Itzes dan Nathan Choeon sudah disetujui oleh Komisi X DPR RI. Pengajuan kedua nama itu berbarengan dengan Justin Hubner yang sudah mengambil sumpah menjadi WNI pada Rabu, 6 Desember 2023. Arya Sinulinga berharap Jae Itzes dan Nathan Choeon untuk meluangkan waktu agar bisa segera disumpah menjadi WNI. Setelah itu, pihaknya akan langsung mengurus pembuatan KTP dan paspor dari Jae Itzes dan Nathan Choeon. Saat ini kami sedang menunggu waktu yang dimiliki Jae Itzes dan Nathan untuk bisa ke Indonesia mengambil sumpah. Setelah kemarin proses ke DPR sudah diserahkan kepada Presiden, kata Arya Sinulinga. Setelah itu KTP dan pasportnya juga akan diurus. Kami harapkan Jae dan Nathan bisa ke Indonesia untuk merampungkan proses-proses agar lebih cepat, tegas Arya Sinulinga. Untuk Justin Hubner saat ini sedang menunggu proses perpindahan federasi di FIFA. PSSI sudah berkirim surat untuk mengubah status Justin Hubner yang sebelumnya berada di bawah Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda, KNVB. Sama seperti Justin Hubner yang sudah selesai semuanya. Saat ini kami sedang menunggu surat dari perpindahan federasinya ke FIFA. Kami sudah kirim surat juga, jelas Arya Sinulinga. Setelah proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI, maka Justin Hubner sudah bisa membela Timnas Indonesia. Menarik untuk menantikan aksi dari pemain Wolverhampton Wanderers U21 itu. Justin Hubner berpeluang membela Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023. Nama Hubner disebut masuk dalam daftar 50 pemain yang didaftarkan PSSI ke Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Dalam daftar tersebut nantinya akan mengerucut ke 23 nama yang didaftarkan untuk skuad tetap Timnas Indonesia. Proses seleksi diyakini akan berlangsung di Turki selama Timnas Garuda melakukan pemusatan latihan. Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni pemusatan latihan di Turki pada akhir Desember 2023. Selama dua pekan para pemain akan ditempa untuk persiapan Piala AFC 2023 dan melakoni dua laga uji coba melawan Libya pada 2 dan 5 Januari 2024. 30 pemain Timnas Indonesia akan diboyong TC ke Turki tatap Piala Asia 2023. 30 pemain Timnas Indonesia akan diboyong ke Turki untuk mengikuti pemusatan latihan, TC, guna menatap Piala Asia 2023 Qatar yang mulai bergulir pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto.
Berdasarkan rencana, skuad timnas Indonesia bertolak ke Turki, Rabu, 20 Desember 2023. Direncanakan 30 pemain dibawa untuk TC ke Turki, kata Nova Arianto kepada bolasport.com, Senin, 11 Desember 2023. Selama di Turki, timnas Indonesia mempunyai dua kali pertandingan uji coba melawan Libya. Pertemuan pertama kontra Libya digelar Selasa, 2 Januari 2024. Tiga hari berselangnya, laga jilid kedua timnas Indonesia versus Libya berlangsung. Usai menuntaskan TC di Turki, skuad Garuda masih menyisakan satu laga uji coba lagi melawan Iran. Saat disinggung apakah dari 50 nama itu sudah termasuk Justin Hubner, Jay Idzes, dan Nathan Choeon, Sumarji nampak enggan buka-bukaan. Sumarji justru melempar ke anggota komite eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, yang lebih mempunyai kewenangan berbicara. Tolong tanyakan ke Pak Arya Sinulinga, kata CEO Bayangkara FC tersebut. Justin Hubner sendiri kini sudah resmi menyandang status sebagai warga negara Indonesia, WNI. Justin Hubner diambil sumpah kewarganegaraan di kantor Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Cawang, Rabu, 6 Desember 2023. Sejatinya, naturalisasi Justin Hubner diurus bersamaan dengan Rafael Struik dan Ivar Jenner. Namun, pemain asal Belanda itu sempat mengurungkan niatnya menjadi WNI di saat proses naturalisasi sudah memasuki tahap akhir. Hubner bahkan memenuhi panggilan timnas U-20 Belanda ketika naturalisasinya sedang diurus. Kapan pemain naturalisasi Ragnar Oratmangoen disumpah WNI? Pemain naturalisasi Ragnar Oratmangoen disumpah jadi warga negara Indonesia, WNI. Winger kiri Fortuna Sittard tersebut saat ini sudah masuk dalam daftar antrean program naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk membela timnas Indonesia. Bahkan, Ragnar Oratmangoen sempat datang langsung ke Indonesia bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, beberapa waktu lalu dan menyatakan siap dinaturalisasi menjadi WNI. Namun, proses naturalisasi pemain 25 tahun itu baru akan dimulai pada 2024. Prosesnya, Ragnar masih belum siap seperti dua atlet ini, jadi sementara baru Jay, Idzes, dan Nathan Choeon, dan mungkin Ragnar kita proyeksi di tahun depan, kata Menpora Dito Aryo Tejo kepada media termasuk MNC Portal Indonesia, MPI, Senin, 4 Desember 2023. Praktis, Ragnar Oratmangoen akan disumpah jadi WNI pada 2024 mendatang, dengan bulan yang belum ditentukan. Sebelum mengambil sumpah sebagai WNI, pemain kelahiran Belanda ini harus lebih dulu melewati sejumlah tahap seperti seleksi berkas di DPR RI hingga surat keputusan Presiden RI, Kepres RI. Adapun, PSSI dan sejumlah instansi lain saat ini masih fokus menyelesaikan proses naturalisasi dari Jay Idzes dan Nathan Choeon. Proses naturalisasi keduanya telah disetujui oleh DPR RI dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa, 5 Desember 2023. Terlepas dari proses naturalisasinya, Ragnar Oratmangoen sukses membantu Fortuna Sittard menang 1-0 atas RKC Waalwijk pada pekan ke-15 Liga Belanda 2023 hingga 2024 di Stadion Overmars Jo Osten, Minggu, 10 Desember 2023, malam waktu Indonesia Barat. Gol Fortuna Sittard dicetak oleh Tijani Noslin pada menit ke-87. Ragnar Oratmangoen sendiri masuk jadi pemain pengganti di menit ke-78 dan terlibat dalam proses gol Tijani Noslin. Berkat kontribusinya, Fortuna Sittard melesat ke posisi 9 di klasemen sementara di Liga Belanda 2023 hingga 2024 dengan koleksi 19 poin. Penyebab FIFA tak izinkan Indonesia naturalisasi winger tajam Jadon Montnor. Nama Jadon Sean Montnor memang tengah santer dirumorkan bakal menjadi target naturalisasi selanjutnya. Pemain asal Belanda ini memiliki darah Indonesia dari buyutnya yang berasal dari Medan, Sumatera Utara.